Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Ali, Dobelan Indonesia. Kali ini di Project W di Dapur Jambon ya, tepatnya pembangunan rumah tipe 155. Terdiri dari 3 kamar tidur, carport, dapur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan musola ya. Sudah tampak realnya ya. Nah, ini sudah fasad depan juga sesuai dengan denah yang kita desainkan ya. Nah, ini ada penambahan untuk area carport ya. Jadi luas ini carport bisa jadi 2 sampai 3 sampai 4 mobil ya jika sampai mentok sebelah barat ya. Oke, ini proposal ini di tanggal 27 ya, bulan 11 2023. Lanjut di sisi area depan ya, ini ajaan dinding luar carport ya, dan sisi kamar mandi ya, sebelah utara pas pemasangan keramik dinding ya. Nah, untuk pekerja ada 4 orang hari ini ya, untuk yang lain biasa hari Senin banyak yang absen. Oke, kita masuk ke dalam ya. Untuk dinding pilar-pilar depan sudah terpasang GAD semua ya, tinggal isi penghalusan ya. Untuk motif depan ya, tampak fasad belum ya ini. Untuk sisi depan semua sudah patung alam, tinggal finishing ya. Di pilar juga tinggal cat dasar, ini masih di area dalam ya untuk cat dasar ya. Ini sisi luar juga sudah hajian semua ya. Sudah hajian semua, tinggal nanti di dinding belakang ya, masih belum selesai ya. Ada ini atap, kita ini pakai spandek ya, ini spandek ya, dengan rangka jaringan ya, hulu kanal C ya. Nanti kita plan pelafon insya Allah ya. Nah, ini tampak depan ya, teras. Ini joglo depan sudah selesai, tinggal ini nanti ada granit ya, sesuai dengan. Untuk depan-depan juga sudah cat dasar semua ya. Lantai teras juga sudah keramikan, alhamdulillah sudah 90% di area dalam sudah granit ya, tinggal list saja. Nah, ini area carport ya, masih belum kita rapikan karena untuk barang-barang. Nah, ini dinding juga sudah selesai cat dasar. Nah, ini untuk lampu ya ini. Sama juga sampai sebelah sana. Lantai sudah granit semua ya, kita pakai granit 60-60 ya. Itu taman. Kabel U juga sudah terpasang, tinggal nanti sambungan dari PLN ya. Untuk pintu utama kita pakai jati ini ya. Lantai juga sudah selesai semua. Nah, ini material untuk kamar mandi dan dapur ya, sudah siap. Untuk dinding sudah warna kopi susu ya ini ya, dengan kombinasi plafon putih. Nah, untuk atap dengan kombinasi atap ya, coklat dengan putih untuk atap ya. Jadi ada spare kelihatan soft dan kalem ya ini. Untuk kabel-kabel juga sudah terpasang ya, tinggal nanti lampu-lampunya ya. Untuk tempat-tempat sudah semua, MCB juga sudah ada. Untuk lantai ya, ini motif lantai seperti ini ya. Ini setelah tinggal listnya ya aja. Nanti kita pasang tinggal listnya. Sama juga kamar juga sudah selesai untuk dinding. Ini repair sedikit, tinggal nanti kita finishing ya. Nah, tinggal di sini ya yang belum, dan memasangkan alumini ya pelannya. Untuk dapur belum ya, habis kita cor kemarin ya, sudah selesai. Ini untuk kamar utama ya. Nah, ini kamar mandi sudah selesai ya, untuk dinding-dinding dalam. Ini luar ya. Ini untuk kontrol kamar mandi dan
uji jemur ya, ini sebenarnya untuk uji jemur ya. Sudah kita amal, nanti tinggal granit ya. Oh, untuk apel juga sudah kita siapkan. Ini area belakang. Belum ya, nanti ini dinding samping ya. Ya, ini dapur, area dapur ya ini. Nah, tinggal nanti udah kering. Nah, kita lepas dan kita granit. Ini kamar depan ya, sudah selesai semua. Tinggal ini sudah cat dasar ya. Masih cat dasar, plafon sudah finishing. Nah, ini kamar mandi ya. Ini progres tadi pemasangan dinding keramik ya. Nah, ini sudah mulai terpasang. Tinggal di sisi atas ya. Oke teman-teman, kali ini project W di dapur Jambon ya. Tepatnya pembangunan rumah tipe 155. Bersama saya Bang Ali, kita ketemu di project selanjutnya. Assalamualaikum.